Ini kan acaranya adalah mahasiswa praktek membuat bisnis plan gitu loh. Jadi di kewirausahaan itu pada akhir mata kuliah mahasiswa harus bisa praktek membuat sebuah produk. Perkenalkan, nama saya Syakbaini Azahro dari STEN kelas akuntansi 5A. Ini acara bazar untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari Summer Breeze. Di sini kita sedang mengadakan acara bazar untuk mata kuliah kewirausahaan. Di tempatnya di UPS Tegal. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selain materi di kelas juga mengaplikasikan kewirausahaan secara real di lapangan. Mahasiswa FEB keren. Ya, selamat siang. Perkenalkan, sebelumnya kami dari mahasiswa semester 7 program studi manajemen. Di sini pada hari ini kami sedang ada kegiatan praktek dari implementasi mata kuliah kewirausahaan. Nah, jadi di sini masing-masing kelas itu membentuk kelompok sesuai arahan dosen, dan kita pada hari ini tuh menjual produk yang sebelumnya itu sudah kita buat bisnis plan-nya dalam bentuk proposal. Jadi untuk yang kemarin kita bikin dulu bisnis proposalnya gimana, dan hari ini adalah prakteknya. Nah, di sini kita jadi belajar gimana caranya mulai bisnis, mulai dari perencanaan sampai praktek, dan ya yang diharapkan luarannya setelah kita menjadi mahasiswa ini bisa menjadi wirausaha muda lah. Apalagi zaman sekarang untuk berwirausaha itu sangat mudah jalannya, bisa lewat media online segala macam, dan terbukti dari kelompok kita pun tadi alhamdulillah sebelum mulai udah habis produknya karena kita sudah menjualnya melalui online sebelumnya, dan hari ini baru kita istilahnya COD-an kayak gitu. Baik.